Tadi lihat ya, sekilas teman-teman eh -teman, uh, apa namanya? item-item yang ada di layar kerja kita ini tidak statis gitu, tidak diam, tapi dia bergerak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita kembangkan terus di PowerPoint sehingga video atau uh, apa materi PPT kita itu saat di-convert ke video itu benar-benar terasa videonya gitu ya. Nah, Kemudian di sesi akhir tadi ada penutup. Nah inilah yang saya sebut dengan uh, transisi antar antar slide. Saya buka animasinya dulu. Oke, okay. nih ya. Kalau saya perkecil layarnya, di samping kanan ada shape berwarna orange dan di samping kiri ada warna abu-abu. Ini ini adalah tipe transisi ya. Jadi eh, ini saya explore sendiri bagaimana sih membuat transisi gitu. Nah ini kalau kita play bentuknya seperti ini. Kita play. Kita tunggu. Nah seperti itu. Jadi setiap slide akan ditutup oleh oleh tirai ya. Saya katakan tirainya ditutup oleh tirai. Nah bentuk tirainya bermacam-macam. Ada yang seperti tadi dari uh, kanan ke kiri masuk, terus dari kiri ke kanan masuk, terus dia nutup. Kemudian ada yang dari atas, gitu. nah, itu preferensi masing-masing aja. Kalau saya sering pakai ini. gitu Nah uh, ini juga menekankan bahwa uh, materi itu terbagi ke dalam beberapa sesi. Gitu. Oh sesi pertama selesai kita tutup. Nah penutup ini Menunjukkan bahwa materi sudah selesai. Yuk, kita masuk ke materi selanjutnya. Gitu, nanti materi selanjutnya muncul. Setelah muncul, tutup lagi, muncul, tutup lagi. Seperti itu, nah, akan mungkin akan akan membosankan jika tidak ada uh, transisinya. Gitu ya, tidak ada transisinya. Itu akan membosankan karena monoton. Materinya keluar, 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 keluar sampai terakhir. Itu agak monoton nah sebenarnya itu opsional juga bagi teman-teman uh, di di PowerPoint ini, ini gitu ya bisa pakai yang shape, bisa yang pakai exit animasi exit kemudian keluar keluar semua uh, setelah keluar semua kan layar kosong tuh nah itu maksudnya layar kosong itu saya sebut transisi juga tuh layar kosong kemudian muncul uh, slide selanjutnya dengan item-item selanjutnya atau menggunakan transisi yang di sini animasi uh, di Sorry, menu tran transition ini. Um, Silahkan saya klik uh, split. Nah, oke, okay. ini jenis transisinya seperti ini, atau uh, shape gitu. Nah, ini ya, ini bentuk-bentuk transisinya. Bebaslah, teman-teman, nanti ingin membuatnya seperti apa. Oke, okay, uh, saya lanjut ke materi. Oke okay, ya, PowerPoint-nya sudah dibuka. Halo teman-teman, sudah ya? Sudah Pak. Oke, okay. suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas Pak. Oke, okay. siap. Terima kasih. Baik. Materi hari ini, uh, pertama adalah pemilihan font, kemudian kita tentukan keyword-nya selanjutnya kita perdalam animasi di sini saya akan mengajarkan duplikat kemudian efek bounce dan gerak berulang ya jadi uh, inilah yang akan membuat video itu atau animasi itu lebih lebih hidup gitu, lebih terasa videonya selanjutnya saya akan mengajarkan transisi antar slide nah di sini ada tiga jenis tirai shape kemudian Uh, exit uh, ini animasi ya, exit animation. Oke, okay. exit animasi, animation yang kemarin kita pilih adalah bertipe basic zoom. Nah, ada lagi yang transisi gitu. Nah, yang kemarin sudah uh, basic animation, kemudian. Hari ini kita akan membahas tirai Shape. Selanjutnya ada materi yang dibawakan oleh mahasiswa terkait kontras warna dan uh, license ya. Oke. Okay. Baik, teman-teman perhatikan ke slide yang kedua. Slide yang kedua. Ini adalah lembar kerja kita. Gitu ya. Ini Slide yang kedua ini ini sudah teranimasi, ini sudah teranimasi. Sedangkan slide yang ketiga, silahkan klik slide yang ketiga. Ini belum teranimasi. Nah, jadi teman-teman nanti bekerja menggunakan slide yang ketiga, gitu ya. Bekerja dengan menggunakan slide yang ketiga. Instruksinya ada di atas, gitu ya. Ini belum teranimasi. Saya langsung masukkan karena Um, untuk mempersingkat waktu. Saya balik ke slide yang kedua untuk menjelaskan terlebih dahulu. Teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana animasi yang muncul dari item-item yang ada di slide ini. Ya. Sekarang saya akan play animasinya. Perhatikan satu per satu. Oke, dia muncul di bawah kiri itu. muncul lagi di jam, kemudian muncul kalimatnya. Setelah muncul kalimatnya, selesai beberapa detik kemudian akan ditutup oleh tirai. Oke. saya ulangi lagi ya, muncul tampilannya dan dia lebih tidak statis, tidak tidak mandek tek, gitu, tapi ada goyangannya gitu ya. Kemudian muncul kalimat, nah setelah kalimat berhenti, uh, kemudian dia akan bergoyang juga. Nah lihat kalau teman-teman ini dia bergoyang, kemudian setelah itu akan ditutup oleh slide. Nah hentakan-hentakan Uh, dari kemunculan item uh, itu kita buat agar lebih hidup itu satu agar agar terasa videonya gitu. Yang kedua adalah uh, dari kalimat juga kalimatnya setelah muncul ter 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 -te -te, muncul gitu kemudian dia akan bergoyang akan bergoyang naik turun naik turun. Nah itu uh, akan kita buat. Gitu ya. Nah teman-teman pertama. <tuh> Instruksinya adalah untuk kalimat dulu ya, untuk kalimat dulu, ah, bentar, jangan kalimat dulu ya. Ah, ini dulu, ah, gambar teman-teman silahkan klik gambar. Nah, kita mulai ya, teman-teman silahkan klik gambar jus yang di kiri bawah. Jadi di sini ada gambar jus, ada gambar brokoli. Jadi ini gambarnya terpisah. Kemudian ada gambar apa nih sayur-sayuran ya. Nah, teman-teman klik gambar yang jus. Karena yang muncul pertama di layar adalah gambar jus gitu ya. Klik gambar jus. Nah, instruksinya ada di atas. Nih ya, aduh sorry. Nih ya, instruksinya di sini, instruksinya ada di sini: gambar, jam, dan jus. Nah, kita karena kita akan samakan animasinya, maka saya tulis gambar, jam, dan sayur. Sorry, gambar, jam, dan sayur. Jadi di bawah itu intinya kumpulan sayur lah, plus ada jusnya. Nah, yang akan kita gunakan hanya satu animasi yang disebut dengan entrance fly-in. Jadi tipe entrance tipe uh, animasi masuk kemudian jenisnya adalah fly in gitu ya. Oke, sekarang teman-teman klik gambar. Berarti teman-teman akan bekerja di slide yang ke tiga ya. Silakan teman-teman buka slide yang ketiga. Kemudian teman-teman klik gambar jusnya. Oke, okay ya. Klik gambar jusnya, kemudian masuk ke animasi, kemudian pilih yang "fly in". Ini ya, "fly in". Ya, klik "fly in". Oke, okay. perhatikan teman-teman, dia munculnya dari bawah. Yang pertama dari bawah. Maka, harus kita geser uh, munculnya dari kanan ke kiri. Dengan cara di sini ada uh, menu uh, efek option, tinggal klik menu efek option, pilih yang from right. Ini ya, klik from right. Oke, okay. maka munculnya dari kanan ke kiri. Selanjutnya adalah kita atur waktunya. Nah, kita atur waktunya. Di sini kita atur, saya nulisnya after previews ya. Oke, kita atur dengan uh, with previews ya. Sorry, ini saya salah nih. With previous, oke. Okay. With previous, selanjutnya durasinya kita buat satu detik, nih ya, satu detik. Selanjutnya delaynya kita nolkan, oke okay ya. Sudah? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik lagi eh, gambar jusnya sampai logo animasinya terlis warna orange. ya. Kemudian klik dua kali, di sini klik dua kali, klik 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 kiri dua kali. Perhatikan muncul eh, apa? Layar lagi berjudul fly in teman-teman di sini ada menu efek ya di sini ada menu efek nah kita atur nih Bouncenya, bounce nya bounce n nya itu kita atur menjadi 70 0,75 second 0,75 second oke okay ya klik oke okay. Nah, maka dia akan muncul apa ayunannya gitu ya. Nah, coba kita play, klik gambar jusnya, kita play, play from. Nah, itu kelihatan ayunannya. Nah, sedangkan yang tadi, yang sebelumnya saya back dulu ya, ini contoh aja, nih. nah. Yang awal tadi, perhatikan ya. Yang awal tadi kaku banget. Lihat, saya play lagi ini. Yang awal yang belum kita kasih bonusnya. Nah, kaku banget. Dia langsung dia jalan terus, berhenti pet gitu. Itu apa ya? Masih ada statisnya lah. Nah, sekarang setelah kita rubah tadi, bentuknya begini. Dia lebih ada goyangannya saat di akhir tadi. Nah tik gitu. nah kemudian selanjutnya kita pakai ilmu duplikasi jadi gambarnya udah satu nih jadi teranimasi Nah langsung aja kita duplikasi untuk gambar-gambar yang lainnya yang 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 dirasa kita ya udah kita samakan aja nih animasinya nih Nah dengan cara uh, ini ya ini belajar duplikasi ada di sini ikuti saja cara saya klik ke, klik dulu apa namanya ini gambar jus jadi klik dulu gambar yang sudah teranimasi kita klik kemudian geser kursornya ke atas klik menu animasi ya selanjutnya di sini ada uh, animation painter ya nah, jadi kita akan apa menduplikat mengecat gitu animasinya gitu, animasi yang udah ada itu kita duplikat ke uh, gambar yang belum ada animasinya. Tinggal kita klik animation painter-nya, kemudian kita, nah, masuk ke layar, ke layar kerja, maka di situ ada uh, kursor sama gambar kuas ya, kuas. Nah, kita arahkan kursor ini ke gambar yang belum ada animasinya, misalkan gambar sayur nih, uh, gambar brokoli yang ada di tengah nih, Nah, kita klik di sini klik nah, maka otomatis dia akan terduplikasi gitu ini sangat uh, membantu kita untuk bekerja untuk membuat membuat video animasi jadi nanti saya sarankan ke teman-teman perbanyak apa namanya uh, aset aset item-item yang sudah teranimasi jadi saat teman-teman mendapat tugas dari dosen untuk membuat video animasi dengan PowerPoint maka teman-teman tinggal milih tuh uh, item-itemnya yang sudah teranimasi, animasi mana yang cocok nih untuk digunakannya, tinggal duplikat aja, duplikat, duplikat. Nah, lakukan hal yang sama untuk gambar sayur yang ini dan gambar jam, jam. Oke ya, lakukan hal yang sama, klik dulu yang sudah teranimasi, kemudian klik Animation Painter, kemudian klik di gambar sayur, nah, lakukan hal, hal yang sama untuk jam. Klik dulu uh, sayurnya, kemudian kita klik painter, animation painter, klik jamnya. Oke. Okay. Nah, gitu ya. Berarti kita sudah belajar cara meng, lebih menghidupkan animasi dan cara menduplikasinya agar mempermudah kerjaan kita. Nah, sekarang saya akan slide show. Ya, semua ini akan slide show. Jadi yang sudah teranimasi tadi berarti sayuran, kumpulan sayuran sama jam ya. Saya akan slide show nih. Oke. Di sini munculnya bersamaan. Saya ulangi, saya slide show lagi. Nah munculnya bersamaan. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini pilihan dari teman-teman mau dimunculkan bersamaan atau satu-satu. Nah. kalau saat kalau bersamaan berarti lihat ke sini ke animation pen, silakan hidupkan menu animationnya, klik animation pen, kemudian akan muncul layar yang di sebelah kanan ini animation pen. Nah, kalau dia bersamaan maka pakai ini with previous. Jadi setelah setelah gambar jus muncul gambar, say, uh, gambar sayur gambar sayurnya mau kita samakan munculnya dengan gambar jus maka with previous gitu dan seterusnya. Tapi kalau kita mau munculnya satu persatu berarti setel munculnya uh, brokoli ini brokoli akan muncul setelah kemunculan dari jus. Maka akan kita atur yang brokolinya. Berarti brokolinya after previous, after juice. Gitu. Jadi klik di brokolinya, kemudian di sini tertandai yang anim, logo animasi brokoli itu berarti yang 73 ini. Kemudian tinggal ganti startnya menjadi with after, eh sorry, after previous. Ganti dengan after previous. Nah, maka dia akan bergeser otomatis setelah gambar 71 yaitu gambar jus. Nah, lakukan hal yang sama untuk gambar selanjutnya, untuk gambar sayur nih. Oh, berarti gambarnya 73, maka tinggal di after previews, lakukan hal yang sama untuk jam. Oh, dia ganti dengan after previews. Nah, jadi munculnya akan satu-satu. Kita coba ya, kita coba slide show. Nah, gitu ya. Maka akan muncul seperti itu. Nah, teman-teman bisa atur kecepatannya. Misalkan kalau terlalu lama, Pak, itu itu terlalu lama, Pak, muncul satu-satunya gitu. Kalau membosankan, Pak, gitu, jenuh. Ya sudah, teman-teman atur durasinya, durasi kemunculan. Di sini berarti <tuh> Nah, misalkan di sini ini uh, kita pilih jus misalkan ya, pilih jus, kemudian klik ini, uh, klik picture 71, kemudian di sini ada durasinya. Nah, durasinya semakin lama, semakin lama, semakin besar angka durasi di sini, maka semakin lama dia munculnya. Set, tergeser itu lama, set, gitu. Nah, semakin sedikit uh, durasinya, angka durasinya maka akan semakin cepat. Nah, coba kita lamakan ya, menjadi tiga atau menjadi empat deh ya. nah, kita play nah, maka akan seperti itu lama nah, sedangkan yang lain cepat karena cuma satu detik nah, gitu. itu nanti uh, apa namanya mm -mm -mm, sesuai preferensi teman-teman ya dan di sini juga tipsnya adalah nah teman-teman Misalkan dosen itu meminta, oh jangan terlalu lama, waktunya lima menit aja gitu. Nah teman-teman bisa mengakali, mengakali durasi durasi dari masing-masing item ini, gitu. Jadi durasinya teman-teman pendekin aja, jadi biar cepat Gitu ya. Tapi kalau pingin slow ya berarti durasinya lama, lamain. Oke, itu ilmu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Uh, gambar yang tadi, ya. Nah, kita sekarang masuk ke teks atau kalimat. Nah, instruksinya di sini, ya. Nah, di atasnya, nih, kalimat. Nah, misalkan di poin ini, di slide ini, saya akan menjelaskan tentang uh, terkait dengan berapa lama, sih, kita harus berolahraga dalam seminggu, gitu. Nah, di sini kan tulisannya berapa lama harus berolahraga minimal berapa ini tanda tanya nih uh, berapa lama harus berolahraga tanda tanya. minimal 30 menit nah itu jawabannya maksudnya 3 sampai 5 kali seminggu saya tutup dulu animasinya oke okay, ini ya kemudian untuk meningkatkan kebugaran jasmani mempertahankan berat badan ideal dan mencegah kebugaran kalau ini saya buat ini yang saya sebut dengan teman-teman harus peka terhadap poin-poin yang ingin ditonjolkan gitu. Nah, sebenarnya yang saya ingin tonjolkan adalah apa? waktunya gitu. Ya 30 menit, 3 sampai 5 hari, maka saya ganti warnanya, kemudian eh, apa namanya? saya besarkan gitu. Tapi kalau dia hanya eh, warnanya sama gitu. Warnanya sama, misalkan warnanya sama nih kayak gini nih, kecil-kecil lah itu sangat membosankan. Gitu ya Itu satu satu yang harus teman-teman kuasai. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasi dari kalimat ini. Nah, saya saya gerakan dulu, ya. Ini contohnya, saya gerakan dulu. Nah, ini contoh yang sudah teranimasi. Saya slide show, perhatikan fokus di kalimatnya. Nah, dia muncul satu-satu ya. Satu-satu muncul. Kemudian setelah muncul, dia akan melakukan gerakan. Nah, gerakan naik, turun, naik, turun. Oke. Gitu ya. Nah, gerakan itu yang akan kita buat. Jadi di video ini, kalau hanya muncul terus, muncul kalimat itu, kemudian dia berhenti, tep, itu kerasa kaku gitu kalau di video itu itu ya menurut saya kaku gitu ya jadi bagaimana biar nggak begitu kaku nih dalam dalam satu frame itu ah, berarti adalah satu dua item yang dia terus bergerak selama slide itu masih tampil gitu nah yang bergerak apa nih di slide ini ya, yang bergerak kalimat nah, yang lain gambar jam gambar sayur itu tetap diam gitu. apakah bisa digerakkan bisa juga gitu tapi saya memilih yaudah kalimatnya aja yang digerakkan. Gitu biar uh, biar variatif, biar variatif lah oke okay. kita akan menganimasikan mm, 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 kalimat kita masuk lagi ke slide yang ketiga ya slide yang ketiga slide kerja kita teman-teman lihat instruksinya di atas uh, kita akan menggunakan dua animasi animasi entrance yang uh, wide pakai H ya WHIP karena ada yang pakai ada yang nggak pakai H juga. Jadi perhatikan yang pakai wire. Opsional sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, animasi yang kedua yang kita gunakan adalah motion path. Uh, motion path yang uh, apa? tipenya down gitu ya. Klik kalimatnya, klik kalimatnya, klik menu animation kemudian pilih yang entrance uh, wipe jadi uh, di sini kan ada nih wipe uh, bukan ini yang kita gunakan bukan ini yang kita gunakan tapi kita gunakan yang ada haknya berarti kita klik more kita cari di sini apakah ada ternyata tidak ada maka kita masuk ke more entrance effect geser ke bawah kemudian pilih yang ini ini ya wipe tinggal klik uh, maka ada muncul uh, apa reviewnya oke okay, ini yang akan kita gunakan tinggal klik oke okay. pilih wipe klik oke okay. oke okay, animasi satu sudah kita sematkan ke kalimat Kemudian, animasi yang berikutnya yang akan kita sematkan adalah, oke, okay, saya lanjutkan sebelum ke animasi yang selanjutnya. Untuk kalimat, nah, kita atur dulu. Jadi, animasi ini, kalimat ini, itu akan muncul setelah gambar jam muncul. Jadi, urutan ya, jadi gambar buah-buahan dulu muncul di bawah. Tuk, 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 tuk. Gambarnya muncul, tuk. selanjutnya gambar, uh, sorry kalimat yang muncul. Nah, maka kita atur. Jadi apa aturnya? Berarti di bagian sini yang start ini kita kliknya after previous, klik after previous ya. Nah, oke. Okay. Sekarang saya coba untuk menjalankan ya semua animasinya, play all Oke, okay. ini yang belum ada naik turun-naik turunnya. Nah, ini baru muncul kalimat. Nah, udah. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan memberi efek kalimat ini dengan dia ada kayak terbang gitulah, gitu ya. Nah, dengan cara apa dengan cara menambahkan satu animasi lagi. Nah, cara menambahkan satu animasi lagi berarti add animation klik gambar. Klik kalimatnya, klik add animation. Kemudian geser kursornya ke bawah, kemudian pilih yang more motion path. Oke. Okay klik more motion path muncul halaman baru add motion path kemudian kita pilih yang ini ya yang down pilih yang down itu ada di sini ini ya line curve ada di down pilih Klik oke, okay. setelah kita klik down, klik oke. Okay. Oke okay, ya, sekarang kita lihat instruksinya di sini, di atas ini ya. Klik kiri dua kali logo animasi. Nah, ini logo animasi yang ini ya, yang motion pattern ya, yang berwarna biru ya. Klik dua kali. Setelah kita klik dua kali, kemudian apa nih? Pilih efek ya, pilih efek. Kemudian uh, di sini ada smooth start. Smooth startnya kita buat menjadi 0,32 second, 0,32. smooth n nya juga kita buat menjadi 0,32 ya. 0.32 ya. 0.32 kalau mau diketik. 0.32 Selanjutnya yang apa nih? benar. Eh centang auto reverse Ini ya. Centang auto reverse. Selanjutnya adalah atur animation teksnya nya by letter. Klik by letter. Oke. Okay. Kemudian di uh, di atas di menu timing, klik menu timing ya. Klik. Kemudian di sini ada repeat, tulisan repeat Ini ya. Repeat pilih repeat Until end of slide. Repeat. Klik tanda panahnya. Until end of slide. Kita klik OK. Oke okay, ya. Pergerakannya masih, masih apa ya? Masih jelek lah ya. Nah maka akan kita atur pergerakan ini. Nah teman-teman, saya zoom nih saya zoom layarnya. Karena kita pakai motion path, animasinya yang tadi, maka itu kan ada jalurnya, ada garisnya dari titik hijau ke titik merah gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di layar saya atau di layar teman-teman, saya perbesar. Di sini ada titik hijau. Titik hijau ya. Kemudian dia ke bawah, kemudian ada titik merah, gitu. Kemudian di, di, Arahkan kursornya ke titik merah sampai dia uh, berubah tanda kursornya dia silang, gitu. Silang terus ada ada tanda panahnya. Kemudian klik kiri, tahan. Nah, kita akan pindahkan ini, akan pindahkan. Jangan terlalu jauh dari 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 tempat aslinya kalau dia terlalu jauh misalkan misalkan saya geser ke sini gitu ya saya geser ke sini maka pergerakannya terlalu lebay karena dia dari atas turun ke bawah atas turun ke bawah gitu maka kita jangan terlalu jauh dari uh, letak aslinya kita geser kita dekatkan misalkan kita kasih jarak uh, lah ya tipis-tipis aja lah ya Ah oke okay. oke okay, ya kemudian saya lepas uh, kliknya oke okay, maka dia akan berpindah ke situ selanjutnya <tuh> yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah jadi kan tadi ada di awal tadi kan ada motion wipe ya. Untuk kalimat ini, ada dua motion. Pertama, motion wipe, kemudian yang terakhir tadi adalah uh, sorry, sorry. Yang pertama adalah entrance, entrance wipe, kemudian yang kedua adalah motion path yang down. Nah, jadi kan ada dua animasi. Nah, kalau ada dua animasi, berarti harus kita atur kemunculannya. Pertama, uh, animasi, animasi entrance yang awal tadi itu harus muncul pertama. Setelah dia muncul, "tek, tek, 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 tek". Nah, setelah dia muncul, maka setelah muncul, itu akan diikuti oleh animasi yang kedua. Berarti, animasi yang kedua itu kita kita uh, atur waktunya menjadi after previews. Nah, tinggal kita klik uh, ini, klik kalimatnya, kemudian arahkan kursornya ke animasi pen, kemudian di paling bawah ini ada apa nih? Uh, Logo Motion Pad. nah, kemudian kita klik logo Motion Path-nya. Kemudian di start-nya ini, kita atur menjadi After uh, Previous. Klik, oke okay, ya, kita klik, kemudian kita akan lihat pergerakannya. Kemudian setelah itu, kita bisa koreksi. Kita, saya akan slide show, kita lihat bersama. Oke, okay. tidak bergerak, berarti ada hal yang kurang. Saya cek terlebih dahulu sebentar, ya. Terlalu dekat itu pak, jaraknya pak. Durasinya kali ya? Enggak terlalu dekat antara tadi yang garis merah ke hijaunya pak. Terlalu nempel ya? Iya terlalu nempel jadi nggak kelihatan pergerakannya. Oke, okay. coba saya geser agak ya. jauh biar terlihat. Kemudian, nampaknya durasinya juga kita harus atur. Oke, okay, durasinya harus kita atur ya. Jadi teman-teman, uh, di animation pen ini, yang di text box 763 yang motion path yang logonya bergaris, kita klik, nah ini kan durasinya masih 2 menit, eh 2 menit, sorry, 2 detik. Kalau 2 detik itu, dia kan, durasi itu kan dia pergerakan dari satu titik ke detik yang lain. Semakin lama durasinya itu semakin lama dia pergerakannya gitu. Nah, nah di satu ini pelajarannya durasinya kita harus kita atur. Nah pelajaran berikutnya yang disebutkan tadi siapa Cesar ya Nah jarak antar titik awal dengan titik eh, titik pergerakannya juga bisa diatur. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nggak nggak kelihatan pergerakannya. Kalau terlalu jauh terlalu lebay dia, gitu ya. Nah, sekarang durasinya kita ganti misalkan di bawah satu menit, misalkan jadi 0,50 uh, titik ya. Nah, kita coba lagi, kita coba lagi, apakah dia berhasil? Saya akan slide show. Oke. Okay. Ada satu kendala lagi. Dia bergeraknya bukan satu kesatuan kalimat tapi per baris. Nah, kita koreksi lagi apa nih yang yang membuat dia tidak sama dengan yang di awal. Kita koreksi lagi, kita cek Uh, di repeatnya pak, uh, di animate teksnya itu bapak by letter harusnya by word. Oke, okay. yeah. kita uh, itu benar pak di tadi effect-nya. Benar, di sini ya. Iya. Yeah. Nah, di sini diganti nah, dengan yeah. by by word. word. Yeah. Oke. Okay. Bentar ya, sedang saya cari. Oke, dia bergerak. <Susuk> Oh, saya tahu Pak itu. Ah gimana? efeknya bukan by letter tapi all at once Pak. All oke okay. coba kita cek ya. Pakai all. Ya. Kita klik dua kali logo animasinya sampai keluar halaman baru. Oke okay. yeah. all at once. Oke okay, siap. Ya. Okay. Berarti kita atur pergerakannya apakah dia ingin secara keseluruhan atau per kata atau per huruf ya. Nah, kalau contoh yang di slide yang kedua itu all at once. Jadi secara keseluruhan. Oke. Okay. Nah, opsinya adalah lebih kalau bagi saya lebih enak dilihat pergerakannya itu secara keseluruhan gitu. Tidak satu-satu Oke, okay, sekarang kita slide sound lagi. Oke okay, ya, seperti ini pergerakannya. Nah, ini kita bisa atur, wah oh, ini terlalu cepat nih. Terlalu cepat, kemudian jaraknya terlalu jauh. gitu. Nah, itu kita bisa atur-atur sendiri nanti. Kita atur waktunya atau durasinya kita atur. Misalkan dari 0,50 detik menjadi 1 detik. Kita play all lagi. Oke, okay. oke, okay, itu ya. Nah, baik. Nah itu materi terkait dengan saya akan mereview. Pertama kita uh, membuat kemunculan dari item itu teranimasi tidak statis, gitu ya. Jadi kayak tadi di akhir eh di awal tadi yang gambar sayur atau gambar jus ini dia saat mun dia bergerak masuk dia bergerak masuk ke layar ke layar kerja kita kemudian berhentinya itu tidak tuk, langsung berhenti tapi dia ada goyangannya gitu tetek tetek gitu. nah itu hal-hal uh, kecil yang bisa membuat uh, ppt ini terasa terasa benar-benar videonya ya nah termasuk dengan yang kalimat tadi jadi setelah dia muncul kalimatnya tetap muncul 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 diakhiri dengan dia bergoyang gitu Dia bergoyang kayak ngambang gitulah ya nah itu ya oke di sini uh, ilmu ada dua ilmu ya yang bisa teman-teman dapatkan pertama adalah uh, membuat animasi itu bisa lebih hidup dengan apa dengan cara di akhirnya itu atau kemunculan itu Uh, ada ada goyangannya lah saya saya sebut seperti itu. Yang kedua adalah ilmu duplikasi. Jadi teman-teman bisa menduplikasi item-item yang sudah teranimasi. Ya. Nah selanjutnya, oke okay, selanjutnya kita akan belajar tentang transisi. Uh, ya transisi di sini yang saya akan ajarkan adalah transisi menutup layar. Kalau saya sebut si tirai tirai set. Ada yang dari kanan kiri, terus dia nutup. Ada yang dari atas, nutup. Ada yang hanya satu aja, nutup. Itu, itu uh, opsional aja dari teman-teman. Oke, okay. uh, teman-teman, silahkan masuk ke slide yang keempat. Oke okay, ya, klik slide yang keempat, kemudian. Klik kanan, oh tidak perlu deh. Tidak perlu, kita bekerja di slide yang keempat aja ya. Kita bekerja di slide yang keempat. Oh, jangan-jangan di slide keempat. Sorry, sorry. Nanti kalau ke slide yang keempat, teman-teman akan terdistract dengan uh, ira yang sudah ada di sini. Oke, okay. oke okay ya. Sekarang ikuti saya, klik kanan di, di slide ini slide yang keempat klik kanan klik duplicate slide ya duplicate slide ya silahkan diduplikasi nah pak kenapa harus diduplikasi kenapa enggak di kontrol copy aja bisa dikontrol copy teman-teman nah tapi dalam kasus-kasus tertentu ada template-template tertentu kalau kita cara copy paste Uh, ini slide-nya ini copy paste tuh dengan cara copy paste eh uh, control C, control V. Nah, itu kadang ada ada item-item yang tertinggal atau ada berubah, ada warna yang berubah atau ada background yang yang berubah gitu. Jadi uh, lebih aman maka caranya jelas klik kanan di sini klik kanan duplicate slide, maka akan otomatis semua ikut gitu. Terduplikasi semua, oke. Okay. Nah, cara membuat tirai ini, nah, teman-teman, di sini ada instruksinya, oke. Okay. Jadi, ada instruksinya. Sekarang, teman-teman, eh, silahkan tutup. Ah, sorry, silahkan delete perkecil slide-nya, silahkan delete ya berarti kita sekarang ada di slide yang kelima ya ini ini slide kerja kita yang di, di slide yang kelima ini silahkan delete uh, shape yang berwarna abu-abu sebelah kiri ini delete kemudian slide yang sebelah kanan juga shape yang sebelah kanan juga yang berwarna orange silahkan di delete ya okay. kemudian kita akan membuat uh, slide sorry, shape yang baru. Sekarang teman-teman klik menu insert, klik menu insert, kemudian pilih shapes, oke, okay. kemudian geser ke bawah ke yang darman ya. Yang card, mana yang card? Ini bukan. Flowchart card. Oke. Okay. Uh, oh, ini. Nah, teman-teman. Ke menu shape ya. Menu shape, kemudian uh, di sini kan banyak sub menu lagi. Nah, ini pilih yang flowchart. Kemudian di sini ada flowchart card. klik shortcut, kemudian teman-teman buat di layarnya. Geser, klik di layar, klik kiri, geser ke kanan. Geser ya. Bisa diikuti ya. Oke. Sebentar, ini sudah direkam belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, okay. <silence> saya khawatir saya, saya, mau benar <silence> rekam. Eman-eman nih materinya. Kalau nggak bisa diulang-ulang nanti. Oke. Okay. Nah, sudah jadi ya satu set. Kemudian teman-teman, uh, karena kita akan membuat tirainya terpotongnya dari bawah kiri kemudian ke tengah atas. Maka kita akan lakukan edit terhadap shape ini dengan cara klik dua kali shape-nya, gitu ya. Kemudian geser kursornya ke atas. Di sini ada edit shape, ada gambar garis kemudian bertitik-titik ini ya. Edit shape, klik edit shape. Oh, entar kok nggak bisa nih? Klik, klik. Oke, klik sekali di shape-nya klik sekali di shape-nya. Kemudian di sini klik edit shape ya. Kemudian di sini edit point. Klik edit point maka akan berubah titik-titiknya menjadi warna hitam. Geser kursornya ke titik yang sini. Oke ya. Kemudian arahkan ke titik hitamnya sampai kursornya berubah menjadi arah panah kanan kiri atas bawah tuh. Nah, kemudian sudah diarahkan kursornya, kita klik kanan klik kanan delete point. Klik delete point. Oke. Sudah ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur ini Poin-poinnya tinggal digeser-geser aja tuh, geser-geser aja bisa. Oke. Okay. Ya. Okay. Nah, teman-teman, karena ini tirai maka akan akan kita atur sehingga tirai ini ukurannya sama dengan ukuran layar kerja kita. Sekarang kita geser ke atas. Nah, kita akan membuat ini menutupi. Layar kerja kita nah, tinggal di titik-titiknya, tinggal digeser manual aja ya, nah, agar menutupi layar punya kita. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita geser ini, kita geser setnya, tekan Shift, klik kiri, geser ke kanan. Nah. Ya, klik ges kiri geser ke kanan sebentar. Ada yang chat saya, apakah dari tim PJJ? Oke, bukan. Baik, selanjutnya adalah kita membuat animasi. Nah, jadi, siapa yang udah kita buat ini? Kita buat animasi. Animasinya berarti akan menutup dari ini. Kan, posisinya ada di kanan layar Nah, dia akan bergerak ke sini. Ke kiri layar gitu akan ditutup, maka kalau dia bergerak dari satu detik ke detik lain, apa yang digunakan? Motion path, gitu ya. Motion path yang apa yang berjenis di sini? Motion path yang left. Nah, berarti kita klik shape-nya masuk ke menu animation, kemudian klik more di sini kemudian di sini pilih more motion path kemudian pilih yang yang left ya nih yang left uh, di sini left tampak left left di sini kita kelihatan tuh uh, titik merahnya ada di sebelah kiri titik kanannya ada di sebelah kanan berarti dia dari sebelah kanan titik titik hijau itu sorry titik hijau sebelah kanan dia akan bergerak ke titik merah sebelah kiri, masuk ke layar. Kemudian ya, pilih left, klik oke. Okay. Oke okay, ya. Oke, okay, klik di layarnya. Klik oke. Okay. Perhatikan panah merahnya masih ada di di dekat sini atau di luar layar. Maka tinggal kita klik panah merahnya, klik ya. Kita arahkan kursornya sampai berubah. Kursornya kita uh, klik tekan Shift geser ke kiri sampai dia menutup. Nah, itu bayangan setnya sampai menutup layar. Oke. Okay. Uh tidak sempurna dia ya. Kalau di laptop saya tidak sempurna perpindahannya. Kadang bisa, kadang tidak. Jadi nampaknya saya geser manual. Oke. Okay. Oke okay ya. Nah, sehingga dia titik merahnya atau tanda merahnya sudah ada di tengah-tengah layar kerja kita di sini. Nah. Oke. Okay. Selanjutnya adalah kita atur jadi kapan sih kemunculan dari Tira ini? Nah, kemunculannya kan di akhir. Kalau di akhir, setelah kalimat sayur-sayur sayur, sayur, sayur buah-buahan itu muncul, jam muncul, kemudian kalimat muncul, tunggu beberapa detik. Nah, setelah itu baru muncul Tiranya untuk menutup gitu, sebagai apa bentuk transisi untuk sebelum masuk ke slide selanjutnya. Nah, berarti kita atur kalau ngatur slide slide uh, set uh, seperti biasa ya tinggal klik aja dua kali di setnya misalkan kita mau ganti warnanya gitu Misalkan kita ganti warna kuning Oke. kemudian sekarang kita atur uh, kapan munculnya dengan cara klik animation di sini menu animation klik kemudian klik yang floor nya kemudian kita klik startnya menjadi after previous berarti after dari uh, kalimat gitu ya kemudian teman-teman perhatikan juga nih sebentar perhatikan juga kita kita itu ingin memberi kesempatan kepada pembaca untuk membaca dengan sempurna berarti maksudnya apa sih maksudnya setelah animasi animasi itu muncul ter -ter 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 -ter, termasuk kalimat itu muncul itu jangan langsung dipindahkan ke slide selanjutnya kita kasih ja, kita kasih jeda untuk si pembaca itu mereview lagi lah uh, keseluruhan isi dari slide itu gitu maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan ditutup dulu tirainya. Berarti setelah kalimat muncul, kita kasih waktu beberapa detik. Misalkan 4 detik. Nah, 4 detik itu masa dia mereview secara keseluruhan isi slide-nya, isi, isi scan-nya lah. Nah, baru setelah itu ditutup oleh tirai. Maka kita harus atur duras uh, delay-nya. Jadi, slide, uh, set penutup ini, tirai penutup itu kita harus delay-kan dulu. Jadi, jangan langsung ditutup kita delaykan beberapa detik misalkan 5 detik. Tinggal klik shape-nya, klik logo flow chart-nya di sini, kemudian delay kita harus delaykan. Nah, di sini ada tulisan delay, kita delaykan menjadi misalkan 5 detik. Oke, menjadi 5 detik 05.00 atau 5 detik. Gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngatur kalau videonya ingin pendek-pendek berarti ini jangan lama-lama delaynya gitu. Tuh, ya, oke, sudah selesai. Kita coba dulu. Saya play all ya. Delay, kemudian dia akan muncul penutupnya nah oke apakah satu cukup cukup satu gitu apakah satu tidak cukup ya cukup gitu tergantung teman-teman nah kalau saya nggak cukup nggak berasa gitu nggak berasa lah apa ya istilahnya ya nggak berasa gitu ya jadi harus dua jadi ada ada gelombangnya gitu nah maka kita harus duplikasi ee, apa shape ini sorry bukan duplikasi istilahnya copy paste copy paste ya shape ini karena ini sudah jadi tinggal copy paste aja kita uh, klik kanan copy atau control c control v, v ya nah, udah maka akan ada ketambahan satu lagi nih satu shape lagi nah, satu shape lagi nih kita geser ke kanan, ke, uh, sorry ke kiri, ke kiri layar kerja kita, ya. Lihat, kita geser ke, ke kiri layar kerja kita jadi bentuknya seperti ini. Nah, tapi dia bentuknya nggak berlawanan, malah sejajar. Nah, maka kita harus rotasi. Jadi, klik uh, shape yang sebelah kiri ini, kemudian ke menu format. Di sini ada menu format klik menu format. Klik menu format, kemudian geser kursornya ke kanan sedikit. Di sini ada rotate. Ya. Di sini ada rotate, kemudian klik pilih yang flip horizontal. Nah, maka dia akan apa berlawanan gitu dengan yang sebelah kanan. Flip horizontal. Kita klik flip horizontalnya. Sudah, Nah, sekarang kita atur pergerakannya. Kita lihat titiknya nih, yang sebelah kiri nih. Set sebelah kiri kita lihat nih. di Dia pergerakannya dari hijau di tengah-tengah setnya ke titik merah. Ke titik merahnya malah ke, ke kiri. Kita kan mau masukkan dia ke, ke layar kerja kita. Maka tinggal diklik aja nih warna merahnya atau tanda panah merahnya di sini. Kita klik. Sampai dia muncul tampilan seperti ini kemudian arahkan kursornya ke titik merah sampai berubah kursornya, kemudian kita klik kiri, tahan, kita arahkan bayangan shape ini masuk ke layar kerja kita, sampai dia menutup. Oke, nah setelah menutup, ya, maka harus kita ganti dong warnanya, biar dia lebih berwarna. Misalkan kita ganti dengan warna ya terserah aja lah ya biru lah ya oke kalau saya biasanya pakai warna ini ini dan warna ini gitu ya lebih soft aja sih menurut saya oke sekarang kita akan lihat slide show nya gitu ya kita akan lihat slide show nya nah sekarang teman-teman sebelum ke slide show perhatikan kemunculan waktu kemunculan dari shape yang sebelah kiri Uh, cara melihatnya gimana? Uh, lihat di uh, animation pen. Di sini kita lihat karena kita melakukan duplikasi tadi. Kan ini kan durasinya terdelay 5 menit. Maka hasil copy pastenya juga terdelay 5 menit. Nah, kalau terdelay 5 menit berarti slide yang sebelah kiri masuk duluan. Nunggu nih, nunggu lama yang slide sebelah, eh sorry, sebelah kan masuk duluan. Nunggu 5 detik baru slide sebelah kiri bakal... Uh, nutup gitu. Itu terlalu uh, ter, itu jelek ya, jelek. Maka kita atur agar berkelanjutan gitu. Jadi slide uh, penutup sebelah kanan masuk diikuti langsung oleh penutup sebelah kiri. Dengan cara apa? Dengan cara uh, diklik di sini. Klik shape-nya, di sini ada logo animation-nya yang paling bawah. Kemudian ini kita atur klik menu animation ya kita atur menjadi klik aja di sini ulang lagi klik after previous nah klik aja after previous gitu oke maka dia akan otomatis uh, menyesuaikan nih durasi sama delay-nya akan menyesuaikan oke sekarang kita slide show ya saya akan slide show Oke, okay. delay 5 menit kemudian setelah ini akan muncul uh, tirai. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kemunculan tirainya terlalu lama, pergerakannya terlalu maket. Nah, kenapa lama? Karena dia disetting menjadi dua detik. Kalau terlalu lama itu terlalu jelek juga. Uh, biasanya peralihan-peralihan scan, peralihan slide antara slide itu cepat ya. Tek gitu. Maka kita perkecil durasinya menjadi misalkan 0,50, ya 0,50 durasinya 0,50 ini juga kita yang set selanjutnya kita atur juga jadi 0,50 oke okay. kemudian saya play all delay kemudian dia akan menutup tiranya. Oke. Okay. Nah, tadi ada space yang kurang menutup banget tiranya. Tinggal kita geser lagi ya nih di sini yang ini di sini masih ada tanda putihnya. Oh, berarti tinggal kita geser lagi agar benar-benar menutup. Dengan cara apa? Oke, okay, perpanjang saja ininya. Eh, uh, apa namanya ini? Shape-nya kita perpanjang gitu sampai dia benar-benar menutup. Oke, okay. oke, okay oke, lah, seperti itu, ya. Itu teknis saja, ya. Jadi, teman-teman bisa atur sendiri untuk mempersingkat waktu, jadi proses basicnya seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, okay. oke. Okay, terakhir dari saya, silahkan, teman-teman, masuk ke slide yang ke-6, berarti sekarang, ya buka slide yang keenam. Di situ tulisannya adalah simulasi duplikasi ya. Di atas slide yang ada tulisan simulasi duplikasi. Nah, saya saya ingin teman-teman melakukan duplikasi. Jadi di slide 6 ini item-itemnya itu sudah teranimasi. Sedangkan slide yang ke-7 gitu ya atau yang terakhir itu item-itemnya belum teranimasi. Jadi teman-teman silahkan lakukan sekarang duplikasi item-item yang dari slide 6 ke slide 7. Ya. Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Okay. Teman-teman sekarang tinggal menelaah aja mana yang muncul duluan. Oh, yang muncul duluan itu berarti judulnya nih, kekayaan BPKH 2018. Nah, ini harus muncul duluan. Berarti ini yang diduplikasi pertama, gitu. <tuh> yang kedua apa? Yang kedua, Gambar orangnya, animasi orangnya gitu. Yang ketiga, apa? Oh, gambar yang lingkaran biru yang keempat, berarti yang sebelah kiri atas, kemudian sebelah kanan atasnya. Setelah itu, ditutup oleh slide yang kanan, slide yang kiri, berarti itu urutan duplikasinya ya. Cara duplikasinya adalah teman-teman masuk ke slide atau ke item yang sudah teranimasi. Ter Nah, maka caranya adalah pertama kita ingin membuat slide yang nomor 7 ini teranimasi. Kan dia belum teranimasi. Misalkan kita dapat pekerjaan dari Wilson. Tolong ini dibuat videonya ya, gitu menggunakan PowerPoint. Gitu. Nah, maka teman-teman uh, sudah memiliki, ini ceritanya teman-teman sudah memiliki aset-aset item yang teranimasi. Gitu ya. Jadi teman-teman prosesnya, oh yaudah lah, saya copy paste aja atau saya duplikat aja dari aset-aset yang saya miliki untuk slide yang dari dosen ini. Caranya adalah seperti yang tadi, kita klik dulu, kita ke slide yang nomor 6, kita klik kekayaan BPK 2018, gitu ya. Ini sudah teranimasi, bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Kemudian klik animation painter, klik animation painter. Kemudian masuk ke slide yang ketujuh, ya yang belum teranimasi kemudian kita klik kekayaan BPKH 2018 ini kita klik oke satu sudah terduplikasi. selanjutnya apa gambar orangnya berarti masuk lagi ke slide 6 yang sudah teranimasi klik gambar orangnya kemudian animation painter klik slide ke-7 kemudian uh, klik orang oke sudah kemudian selanjutnya apa silakan gambar ya, lingkaran yang warna biru, oke kita duplikasi ke slide ketujuh, klik, oke selanjutnya sebelah kiri atas ini yang dua persen kita klik, animation painter, kemudian kita klik lagi, oke kemudian kita klik yang tiga persen ini, kemudian klik animation painter, kemudian masuk ke slide ketujuh, kita klik lagi gitu ya ya semudah itulah main klik-klik aja kita nah kemudian selanjutnya oh tirai tirainya belum terakhir penutupnya berarti di, dari sebelah kanan dulu yang orange kita klik dulu yang uh, tirai yang sudah teranimasi kemudian klik animation painter, masuk ke slide yang belum teranimasi kemudian di sini ada shape yang sebelah kanan kita klik dan proses kemudian dia oke okay, berjalan nah terakhir satu lagi Shape yang sebelah kiri, kita klik Animation Painter, kita klik di sini, uh, kemudian kita klik ke shape yang belum teranimasi yang sebelah kiri tadi, oke. Okay. Sehingga jadinya seperti ini. Ini uh, slide yang sudah uh, saya lakukan duplikasi dan teranimasi seperti ini, gitu. Oke, okay. baik. <tuh> itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini.